Okay guys, kita sambung balik video kita. Hari tu kita stop sampai kita buka enjin semua. Dan kali ni kita nak tengok sikit enjin kita sampai dekat mana arah. Jom kita tengok. Okey guys, mari kita tengok. Ni dia enjin yang kita dah buka hari tu. Ni kita dah masuk blok. Blok boleh tengok saiz 68mm blok Espada. Okey, ni kita pasang untuk nak sukat CR. Kita nak buat CR dulu, bukan kita dah pasang lagi ni. Kita nak buat CR dulu untuk enjin ni, nak cari CR yang betul-betul ngam dengan cam dia. Okey, dekat blok lebih kurang macam itulah. Dia punya rupa blok Espada bila masuk dekat EJS1M. Mari kita tengok heat dia. Okey, ni dia heat dia. Heat S1M yang kita dah modify dah. Tuan-tuan boleh tengok valve kita pakai valve minyak. Saiz 26mm kita dah upgrade lah. Sebelum ni standard dia saiz 24.5. Okey, kita upgrade ke saiz 26mm. Valve exhaust kita pakai saiz 23mm. Okey. Valve exhaust ni asal dia saiz 20.5, kita upgrade ke 23mm. Okey, jadi saiz 23 26. Memang kita tengok lagi di sebelah okey, ni di lubang ni intake punya. Okey, kita dah potting. Heat ni dah siap potting dah. Sebelum ni mai dia kecil lah, ni kita potting lah. Kita nak bagi minyak masuk banyak. Okey, untuk support piston 8 ni kita potting siap. Boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok. Siap potting. Ni dia bahagian exhaust. Dah siap potting, kita tengok. Dah besar dah. Dia boleh buang lah. Boleh buang compression yang tinggi sikit kali ni. Okey, cun. Settle dekat head. Okey, satu lagi. Ni di bahagian ni kami dah buat welding. Sebelum ni aku tengok banyak review dok kata pemegang head ni yang bila kita kunci dekat body ni dia dok crack. Dia dok crack di bahagian ni dengan ataupun bahagian ni. Jadi kita ambil langkah awal nak selamat, kita terus welding. Kita buat full welding terus di bahagian ni semua, bagi penuh dan lubang terus masuk tu, jadi selamat. Jadi dia susahlah sikit nak crack. Lepas ni kalau ada pemain-pemain yang nak buat SYM ni boleh buat macam ni lah. Ni kita perkongsian lah kan, kalau yang ada yang dah buat tu okey lah, mana yang belum buat lagi boleh welding macam ni, jadi dia lebih tahan lah, dia kuat sikit. Ni dah, ni spring valve. Spring valve kita dah masuk dah, spring valve racing cam. Nanti bila dah siap buat CR, kita akan pasang head block. Dan kita akan dial lah, kita akan cari degree yang duration yang paling tepat lah untuk cam ni. Macam tu. Yang lain tak ada apa lagi untuk aku nak cerita untuk video kali ni. Nanti kita akan sambung lagi sampai lepas buat CR nanti, bila dah dial semua, pasal nak pasang nanti insyaAllah, kalau berkesempatan kita akan sambung lagi video kita. Yang ni aku update lah. Sampai dekat ni, sampai dekat sini dulu update untuk S1M spec 68 ni, blok 68 dan masuk. Terima kasih kerana follow video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, boleh share dekat kawan-kawan kita yang mana yang duk main S1M tu. Okey. Jumpa lagi untuk episod seterusnya. InsyaAllah aku akan update lagi nanti tentang S1M spec 68 ni. Assalamualaikum semua. Bye-bye.